Halo guys, ketemu lagi dengan saya Vicky. Jadi setelah lama nggak buat video, jadi kali ini saya mau membuat video lagi, yaitu mereview sebuah liquid salnic. Nah, jadi ini produknya dari Jelly Juice guys. Nah, jadi Jelly Juice ini tersedia varian 10 dan 20 mg. Dan untuk rasanya yaitu ada beberapa varian, namun di sini saya mau mencoba yang rasa grape soda dulu. Ini 10 mg guys. Kemudian untuk di base nya saya memakai Vaporeso, Vaporeso Sweat ini ya. Nah, untuk coilnya sebenarnya ini nol, coilnya itu 03 dan 02 ya guys. Tapi ini yang 03 saya rebuild ulang menggunakan mesh coil 0,8 ohm. Nah, jadi lucu ini guys, diameternya itu besar tapi mesh coilnya cuman setengah, tapi itu nggak pengaruh guys, untuk rasanya ini masih bisa digunakan. Nah, jadi saya mau tetesi dulu guys, saya mau langsung mencoba gimana rasanya ini yang 10 mg. Saya mau isi dulu guys tangkinya, cuman saya mau isi sedikit saja, hanya menyentuh kapas karena ini tangkinya besar ya guys. Jadi saya mau isi sedikit saja. Karena ini coilnya 0,8 ohm, jadi di sini saya mau main watt 18 aja guys. Nah, jadi 18 watt saya mau mencoba, dan air hole ini saya buka semua. Nah, jadi langsung saya coba dulu. Dan saya mau mencoba air hole buka setengah guys, mana rasanya nanti saya mau menyampaikan nanti rasanya. Dan saya mau mencoba lagi air hole dengan nggak sampai setengah guys, jadi layaknya port. Sini saya mau buka sedikit, jadi bisa terlalu berat ini anunya, isapannya nanti. Oke guys, untuk rasanya di sini yaitu tiap air hole itu berubah-ubah guys, nggak sama. Jadi namun yang paling enak itu air hole-nya saya buka semua. Nah, untuk di watt 18 dan menggunakan coil 08 ini rasanya itu sudah keluar semua guys, manis. Untuk pH-nya sudah terasa yang 10 mg ini. Dan dinginnya itu sudah keluar semua guys. Nah, namun untuk pakai air hole buka setengah dan buka sedikit tadi itu nggak terasa, cukup hambar guys. Jadi lebih enak
memakai air hole dibuka semua. Jadi untuk rasanya menurut saya ini sudah pas ya guys. Di harga 30 sampai 35 ribu 15 mili ini cukup murah menurut saya, karena rasanya sudah enak guys, keluar semua, manis, kemudian rasa buahnya dan dinginnya itu sudah pas. Nah, jadi itu tadi review dari Jelly Juice guys. Jadi karena di sini saya hanya punya koilnya satu, mau saya tuh koil yang saya rebuild itu hanya satu guys. Jadi saya untuk yang 20 mg saya nggak bisa mereview sekarang. Mungkin nanti kalau ketemu lagi saya review yang 20 mg TH-nya seperti apa. Dan untuk varian lain nanti saya juga review juga. Nah, jadi itu tadi adalah review dari produk Jelly Juice ya guys. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini. Tunggu video lainnya dari saya. Di sini saya Vicky. Jadi ketemu lagi guys. Terima kasih.